Kalian zombie masih belum berakhir teman-teman. Balik lagi aku bersama aku Bang Gino Gina di channel Gina Bono guys. Kali ini kita akan melanjutkan dan menyelesaikan teman versus zombie teman-teman ya, atau Plants versus Zombies atau PVZ. Seperti apa keseluruhan Bang Gino ingin menyelesaikan tanaman versus zombie? Langsung aja kita ke TKB guys, check it out. Oke teman-teman, kita akan mulai perjalanan kita Plants vs Zombies. Gimana, kita masih agak di malam hari teman-teman, dan banyak sekali zombie-zombie bertebaran di sebelah kanan yang diliputi oleh kabut. Kadang ya zombie ngamen, zombie galian, zombie pakai topi, zombie atletik, zombie renang, zombie aquaman. Banyak banget zombinya guys. Oke guys, oke guys, langsung aja ya kita akan play guys. Inilah Plants vs Zombies levelnya belum muncul ini enggak. Level 47. Oke, seperti biasa kita akan menanam dulu tanaman matahari adalah tanaman inti kita, karena dengan tanaman matahari kita bisa menemukan tanaman-tanaman yang lainnya ya. Oke, masih 25, dan tanaman yang satu-satunya tanaman yang tidak membutuhkan sinar matahari adalah tanaman jamur yang cuma 0. Jadi jangan cepat pula ya, jadi kita harus menemukan jamur pula ya. 1, 2, 3, 4, udah kita tumbuhin 4 jamur dan 4 strip 7 di bawah sebelah kanan bawah itu ada 2 titik merah. Gimana, artinya zombie besar akan datang sebanyak 2 kali teman-teman, dan 1 zombie sudah ada di baris nomor 2 yang kepalanya copot itu teman-teman. Kita harus mengumpulkan seperti biasa 2 kolom bunga matahari. Yang di kolam itu aku akan tumbuhin bunga lili ya, bunga lili, dan kita tumbuhin dulu jamur-jamurnya yang gratisan ya, kan Bang Gino suka gratisan. Gratisan ya berkualitas guys ya, kalau gratisan nggak berkualitas percuma ya. Oke, let's go guys. Nah ini dia. Oke, bunga matahari sudah 2, kita harus sabar menunggu. Oke, udah 3 guys. Kita masih belum bisa menemukan tanaman yang lain kecuali jamur saja ya. Dan kabutnya terpaksa Bang Gino belum bisa mengusir kabut, karena untuk mengusir kegelapan atau kekabutan ini diperlukan lentera ya. Tapi lenteranya aku nanti dulu aja, yang penting bunga mataharinya dulu ditumbuhin dulu guys. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan tumbuhan-tumbuhan yang lainnya seperti tanaman pencaplok dan tanaman-tanaman yang lainnya guys. Oke guys, sudah agak 6 dan 7. Oke mantap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, satu lagi. Setelah itu kita akan menanam tanaman lili, jangan lupa ya, tanaman lili ini penting sekali karena di kolam kita butuh pertahanan ya. Kalau di kolam itu pemotong rumputnya tidak bisa berjalan dengan lancar. alias dia pasti akan nyemplung kalau misalnya pertahanan kita di kolam kurang bagus. Itu dia. Oke teman-teman, sudah aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 guys. Kurang 2 lagi maka lengkaplah sudah tanaman matahari kita ya. Oke, kurang 1 lagi, 25. Oke, 1 kali lagi maka tanaman matahari kita sudah komplit 12. Barulah kita akan menanam tanaman yang lain teman-teman ya. Kita usir kegelapan dengan memasang lentera dan memasang tanaman pencaplok, tanaman omnivora, memakan segala ya. Dia tidak hanya memakan zombie, tapi makan traktor, makan mobil, makan apa aja kita dimakan sama dia ya. Oke guys, 1, 2, 3, 4. Oke, tanaman lili, dan aku juga akan menumbuhkan lentera ya. Kita tunggu lenteranya, masih belum, masih cool down ya. Waduh, itu dia. Ush, zombinya pada loyo-loyo semua guys. Dia kelaparan ya, udah 1 minggu dia tidak makan, makanya dia datang ke rumah cari makanan sebetulnya. Ini
zombie juga memakan segala ya, makan tumbuhan, makan manusia, makan garam, makan segala macam, guys. Oke, guys. Ini dia. Hap, mantap. Baris yang nomor 3. Gelombang pertama besar datang untuk yang pertama kalinya. Ada dua gelombang besar nanti ya, di awal, di tengah-tengah sama di ujung. Karena dia akan membawa bendera partai seperti biasa, guys. Bendera partai zombie. Inilah partai zombie, karena partai zombie akan mengedepankan nasib para zombie. Waduh, zombie galiannya di situ, guys. Waduh, mah. Habislah tanaman mandari gue. Aduh, bentar kita sudah mulai kacau balau, teman-teman. Benderanya nggak hilang. Kita siap lagi dulu, guys. Enak lo ya. Oke, mantap. Kita tumbuhin dulu tanaman mandarinya, guys. Mandarinya ini hilang satu gara-gara digali sama zombie. Oke, mantap. 1, 2, 3, 4. Sepertinya gajah zombie-zombie varian terbaru ya, selain zombie galian lagi sempat muncul. 1, 2, 3, 4. Waduh, ini keren banget nih, guys. Di baris keempat udah ada 3 tanaman pencaplo ya, yang kita perkuat juga lenteranya, tambah satu lagi. Kalau satu dimakan masih ada satu lagi, teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir kalau gelap nanti di maju lagi-lagi, guys. Zombie galian dia tahu ya, kalau dia pegang senter, pegang kapak, itu dia yang menggali, guys. Oke, mantap. Tumbang juga. Waduh. Yang baris ke-6 sudah penuh ya. Enggak airannya enggak penuh semua. Baris pertama lentera gue, guys. Aduh. Bisa enggak? Bisa ternyata, guys. Baris pertama ya. Zombie memakai topi kaleng. Waduh, zombie galian lagi, teman-teman. Mereka stoknya banyak ya, zombie galiannya. Lagi sudah ada 2 loh, sekarang tambah 1 lagi 3. Oke, guys, 3 masalah ya. Zombie galian, zombie macam mana. Kita hajar semua, guys. Waduh, lentera gue yang di bawah. Habis. Lentera dimakan loh sama zombie galian dia, lentera. Kita tumbuhin dulu bunga mandarinya, guys. Oke, sudah komplit. Sudah separuh daerah atau separuh lahan sudah kita kuasai, guys. Dan jaga tanaman dengan meriam 3 dan tanaman meriam bolak-balik. Sebentar lagi gelombang besar akan datang. Kejutan apa lagi di level 4 strip 7 ini, guys? Kita tunggu saja, guys. Kejutannya apa, guys? Ayo semuanya, zombie. Sudahlah, jangan kesini lagi. Aduh, zombie kalian lagi-lagi dia. Aduh, lentera gue. Untung masih banyak persediaan uang matahari ya. Kita tumbuhkan lagi bunga matahari, guys. Dan inilah ya final. Lanjutan apa lagi yang akan muncul di sini, guys? Final wave. Zombie lumutan ini mesti di akhir loh dia. Waduh, zombie apa namanya itu? Zombie ngamen. Zombie galian, guys. Zombie galian, kita pasang dulu. Ini dia. Ya, lenteranya, guys. Lentera. Dia terang. Ternyata di 4-7 ini tinggal ada kejutan yang berarti, teman-teman. Semuanya bakal memakai zombie yang standar-standar aja ya. Oke, guys, kita mendapatkan apa nih, guys? Ada labu ya. Apa ini, guys? Kita saksikan bersama ya. Pumpkin atau labu, protect plant that are within itself. Gini labu ini kita bisa melindungi tanaman kesayangan kita, guys. Ya. Contohnya misalkan kayak matahari, kita bisa lindungi dengan memasang labu ini, guys. Waduh, keren, mantap. Oke, guys, let's go, guys.
Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita. Waduh, kita perhatikan itu ada zombie jungkan jungkit atau zombie engkrang ya. Waduh, zombie engkrang ini pakai apa ya? Kita akan coba zombie apa? Zombie guys, tanaman ya, tanaman labu. Ini kalau kita tancepin di salah satu tanaman, dia akan memperkuat tanaman tersebut ya. Jadi gak gampang mati ya teman-teman. Tapi kosnya lumayan banyak juga, 125 harga matahari guys. Oke guys, kita akan coba guys. Kalau jungkan jungkit ini pakai tanaman apa ya? Mungkin tanaman pencaplok bisa kali ya. Oke, kita coba aja teman-teman ya. Let's go guys. Selamat datang di level 4 strip 7. 4 strip 8. 4 strip 8 berarti 4 strip 9 sama 5 strip 0. Wah, 2 level lagi. Maka kita akan beranjak ke 5 strip 1 teman-teman ya. Kalau yang 4 strip 8 cuma 1 kali aja. Titik merahnya di sebelah pojok kanan bawah. Ya, seperti biasa kita akan menanam tanaman bunga matahari guys. Tadi zombie juga jungkit itu, apakah bisa pakai tanaman pencaplok ya? Kita tunggu aja guys perkembangannya ya. Seperti biasa jamur-jamur akan kita pasang terlebih dahulu guys. Ya sepertinya di baris pertama atau baris kedua sudah agak pegang. Baris keenam ternyata guys. Gak kelihatan, banyak kabutnya soalnya ya. Gak kelihatan. Wah, kita paksa guys. Kita belum siap ya. Kita belum siap tapi sambilnya gak datang gimana nih. Oke, nanti kita gali aja guys. Gak terlanjur. Jamurnya agak di kolam nomor 2. Kita gali guys. Kita pinjamkan ke sini ya. Mantap. Oke, mana harus yang ketiga. Kita masih belum bisa menggunakan lentera seperti biasa karena masih suasana berkabut. Dan seperti biasa bunga matahari harus aku taruh di 2 kolom, jadi ada 12 bunga matahari yang akan menghasilkan energi untuk menghasilkan tanaman-tanaman favorit Bang Gino. Nanti kita coba juga ya yang labu itu ya. Bang Gino pengen tahu nih. Tapi kita tidak boleh terburu-buru guys, karena kita harus menyelesaikan dulu bunga matahari sampai 12 biji. Dan ini tuh zombie di baris pertama masih kelihatan kepalanya doang, karena kabutnya tidak menutupi semua bagian. Cepat juga guys, sudah 8, tidak terasa ya. Kita harus menemukan tanaman lili juga nih. Lili dan bunga matahari harus kita pasang dulu guys. Nah ini dia, mantap. Tanaman lili lagi. Oke, satu lagi. Oke, cepat juga ya. Dan selesai sudah. Tanaman mataharinya kita pasang semua guys. Waduh, itu dia zombie jungkat jungkit teman-teman. Begitu dia. Aduh, kena zombie jungkat jungkit guys. Dia enak aja ya lompatnya, sembarangan aja tuh. Kok ngasem itu guys, zombie jungkat jungkit itu ya. Dia cuma ngelompat-ngelompatin aja ya, dengan pergerakan yang cukup cepat sehingga dia berhasil menerobos masuk dalam pertahanan kita teman-teman ya. Karena dia pakai zombie jungkat jungkit, zombie engkrang. Bukan engkrang sih, jungkat jungkit itu guys. Ya kayak pir gitu, tuing 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 tuing. Aduh. Tidak terasa guys. Ternyata zombie sudah 3/4 perjalanan ya. Tidak terasa sudah mendekati titik merah teman-teman. Tapi kita harus waspada dengan zombie yang namanya zombie jungkat jungkit ya. Kita tungguin dulu, lenteranya masih logging teman-teman, masih cool down. Kita tunggu dulu guys, karena kita harus waspada dengan jungkan jungkit itu ya. Kalau yang nomor 2 dikasih jungkan jungkit lagi, wah game over nanti ya. Oke, lentera kita, ayo cepet lentera. Lama banget lenteranya ya, cooldownnya lama banget. Itu dong.
Mantap guys, kita kasih labu ya. Supaya gak dimakan sama suami, gak habis-habis. Nanti jualan deh, kita kasih labu guys. Waduh, suaminya. Ini adalah final guys, final wave, hati-hati. Kita bersiap dengan zombie jungkan-jungkit, berbahaya sekali guys. Ini dia zombie jungkan-jungkit guys. Kita kasih cepat. Aduh, nggak nutup guys. Waduh guys, gila mati. Mas kembang mem. Wah. Yeah. Untung aja penanam air kita yaitu apa namanya itu pemotong rumput teman-teman. Aduh. Belum aku kasih labu ya mati duluan guys tandanya ya. Untung titik merahnya cuma satu guys. Kita tunggu guys tandanya ya ya cooldown dulu ya. Tandanya cooldownnya lama soalnya teman-teman, jadi kita harus bersabar ya. Cooldown ayo lendera dikit lagi lendera. Nah ini dia. Tinggal satu doang ya? Apa tinggal satu doang? Tinggal satu doang? Wow, akhirnya selesai lah guys. Level 4 strip 8 yang kita mendapatkan magnet ya. Digunakan untuk melepas semua helm dan besi-besi yang lainnya ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu perjalanan kita Plants versus Zombies. Saya Bang Gino, kita akan lanjutkan ke episode berikutnya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Dadah.